Orang Wahabi itu kalau membaca kitabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma dibaca judulnya saja. Seperti tadi kita lihat dibaca Babu Maja'a fi Itsbatil Yadain. Bab menjelaskan apa yang datang dalam menetapkan yadain. Secara bahasa artinya dua tangan. Yang dibaca cuma judulnya, tetapi isinya tidak dibaca. Mengapa isinya tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak mengerti isinya, atau mungkin setelah baca isinya dia tahu ternyata isinya bertentangan dengan ajarannya Wahabi, karenanya gak dibaca. Makanya ini saya baca. Yang dimaksud yadain menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat itu sebenarnya apa? Imam Baihaqi berkata, Babu maja'a fi itsbatil yadain. Bab menjelaskan apa-apa yang datang dalam menetapkan yadain. Yad itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini maksudnya apa? Sifatain, maksudnya sifat bagi Allah. Bukan tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. La min haitsul jarihah. Bukan arti yadain itu adalah anggota badan atau organ tubuh bagi Allah, bukan itu. Nah, ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iyad atau yadain itu sifat bagi Allah. Tapi kalau menurut Wahabi, iyad itu artinya tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. Ini kata Imam Baihaqi. Mengapa? Liwurudil khabari shadiqi bihi. Karena datangnya informasi yang benar mengenai iyad ini. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan dengan yadai? Dua iyad artinya sifat Allah diciptakan dengan sifat Allah, dua sifat Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian orang Wahabi ini suka bikin isu-isu. Apa? Kata mereka, iyad itu ditakwil dengan kudroh menurut Asyairah. Maksudnya apa? Selain Asyairah gak ada yang melakukan takwil. Sehingga di kalangan Salafi Wahabi beredar rumor, isu-isu, kalau ulama salaf itu gak mau takwil, salafus soleh gak mau takwil, itu gak benar. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini bikin isu-isu seakan-akan takwil itu hantu. Seakan-akan takwil itu singa yang harus ditakuti. Mungkin seakan-akan takwil itu virus corona seperti sekarang. Kemudian bantahan dari sudut yang keenam, bahwa metode takwil ini yang mereka tempuh, ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Karena tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Nah, belakangan ini muncul syubhat-syubhat. Oh, katanya para as-salaf itu ada yang mentakwil. Nah, itu cuman orang-orang yang baca sepotong-potong atau dia punya hawa nafsu pada dirinya. Atau mungkin jahil, tidak mengerti. Apa buktinya para salaf mentakwil? Iya. Dia bawakan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Wassama'a badainaha bi'aidin wa innala musyi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan ditafsirkan. Itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jama' dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah, itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun, jamaknya aidin. Tapi aidin itu, bi'aidin, itu dari kata ada, ya'idu, aidan, dia masdar. Idha qaw ya washtadda, itu dikatakan ada, ya'idu, aidan. Kalau dia kuat dan keras, itu disebut apa? Ada, ya'idu, aidan dalam bahasa Arab. Oh, ada, harus ditakwil. Apa contohnya? Ya. Nasallaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak. Makanya harus ditakwil kan? Orang awam dengar, iya benar juga ya. Kasihan.
Padahal dia ngerti nisyan di situ, nisyan nasallaha fanasiyahu, nisyan itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Salah satu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Tidak ada yang perlu ditakwil. Ya dasarnya kalau dikatakan ada takwil, itu cuma syubhat-syubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang, atau dia dengar dari guru-gurunya yang mengajari dia salah, atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Nah, itu dasarnya keliru. Ya kalau takwil itu sendiri, tidak ada di tengah para as-salaf yang takwil. Maka ini menunjukkan batilnya apa? Takwil-takwil tersebut.